Oke guys, kita kembali lagi di channel pemandangan guys. Ada itu ada kiriknya. Ini pemandangannya bagus sekali guys. Ini tempatnya indah banget guys, banyak kelapanya guys. Airnya bening guys. Banyak kelapanya di sini guys. Kelilingi bukit ya. Wow, tempatnya bagus banget guys. Ada jagungnya di sini guys. Tadi masih menghijau. Pinggirnya ada air kali ya, air kali kecil. Di sana hutan guys. Banyak pinusnya itu di sana itu. Di samping sana ada pohon kelapanya banyak banget itu guys. Nah, ini ada jagung kate guys. Jagungnya kecil-kecil guys, tapi udah berbuah. Tuh, sudah ada buahnya ya. Hanya 1 meteran kira-kira, kurang lebih 1 meteran lah guys. Ini kebun jagung kelilingi sawah guys. Asik sekali pemandangannya guys di sini guys. Tuh di bukit sana itu pohon pinusnya banyak banget tuh guys. Udaranya sejuk lagi. Ada rumah gua di sini guys. Kebetulan ada rumah di sini guys. Tempatnya sangat terpencil, jauh dari perkotaan guys. Kalinya sangat bening sekali guys. Airnya lancar, kalinya bersih. Ya beginilah suasana di persawahan ya. Udaranya sejuk, anginnya sepoi-sepoi, burung-burung pada berkicauan. Bagus sekali airnya di sini. Airnya bening, lancar, cocok buat mandi guys di sini. Tempatnya sangat nyaman ya. Pemandangannya indah. Pohon pinusnya banyak tuh. Kelilingin pohon pinus. Pinggirnya juga ada kelapa, guys. Thank you.
pohon kelapanya. Di atas ada rumah satu, guys. Rumah kecil di atas satu ini. Ini sawahnya dikelilingi bukit ya. Ada rumah satu di atas, guys. Sawah berjenjang ya, bawah bukit sawahnya pasti berjenjang-jenjang ya, tingkat-tingkat. Sawah masih menghijau, guys. Pemandangannya asik banget. Tempatnya terpencil, guys. Jauh dari perkotaan sini. Ini daerah Malang Timur, guys. Arah Lumajang. Oh, di sini ada kalinya, guys. Kali gede. Bisa buat mandi, guys, di sini. Ada kacangnya, guys. Ada kacang, ada jagung. Jagung kate ya. Itu kacang panjang kayaknya, guys. Ini padi masih menghijau ya. Pemandangannya bagus banget tuh di sebelah, guys. Sana ada makam, guys. Pinggir padi ini, pinggir sawah ada makamnya. Asik sekali pemandangannya di sebelah. Di bawah ini ya, di bawah bukit yang penuh pinusnya. Ada rumah dua di situ. Sawahnya masih kecil-kecil, guys. Ini paling sekitar umur-umur sebulan setengah, guys. Ada gubuknya di sini, guys. Ada cabai, guys. Cabai rawit, selangin, kacang panjang ya. Ini juga ada gubuknya, guys. Dan di situ ada rumah dua, guys.
Beginilah guys, kalau lihat pemandangan dari atas juga bagus guys. Jadi kelihatan hijau royo-royo. Apalagi itu sawahnya di atas bukit ya, jadi kelihatan bertingkat-tingkat. Indah sekali guys kalau dilihat dari atas ini. Oke guys, kalau kalian suka dengan channel ini ya, jangan lupa subscribe dan like serta sebarluaskan ke media sosial ya. Dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, dan tunggu video selanjutnya.